Everything is clean, and there are a lot of nerds here. Ah, a secret Soviet laboratory. I knew it! This must be where Iakopf is. Okay, new orders, Audrey. Find Iakopf. We need him alive. Shrink him down and find something to stuff him in. Weird goggles, lab coat. You saw him on the train. Looks like access to the main laboratory is locked. I'll need to get those doors open. Halo guys, kita ketemu lagi bareng gue Albinef. Kali ini gue masih melanjutkan game The Spy Who Shrunk Me, dan ini adalah part keempatnya ya guys. Jadi langsung aja guys, kita mainkan game ini. Tapi sebelum ini guys, kayaknya gue harus ngecilin diri dulu nih, soalnya banyak banget nih agentnya. Ups, hati-hati. Kita lewat sini dulu guys, lebih aman. Scientistnya ngeliat gak sih ya? Kayaknya sih enggak deh. Oh, ntar dulu. Kayaknya gak apa-apa guys kalau sama scientistnya. Yang penting agent di depannya ini nih. Mana dia? Oh, ini dia guys. Kita buru-buru. Ayo cepat. Jangan sampai ketahuan. Langsung. Oke, kita tunggu dulu bentar nih guys. Nunggu saintisnya pergi dulu. Ini dapat apa nih? Oh, ini yang spy tackles kayaknya. Oh, bener. What's this then? Spy tackles allows the user to look through solid objects. So I can use these to see guards through walls. Neat. Oh, jadi kacamatanya itu gunanya untuk tembus pandang lihat di mana musuh berada, guys. Kacamatanya tuh. Kacamata 3D-nya bagus juga ya. Jadi ini kok jadi inget zaman gua kecil, gua punya kacamata gitu juga tuh, beli di toko apa ya? Kayak toko buat cetak film gitu loh guys, apa Fuji film gitu, buat nonton apa dulu ya, kartun apa dia, Remy kalau nggak salah deh. Mungkin kalau kalian yang tahu sebutin aja guys, gue juga lupa itu ininya film kartunnya. Oh, ketawas, hampir ketahuan. Kita tunggu dia pergi dulu. Dia di mana? Oh, di sana guys, langsung aja lah. Dia ngelihat tapi kayaknya aman kalau sama dia ya. Ya, cuek aja lah. Kita lewat. Kita ambil amunisi dulu. Terjun langsung, Dad. Mana saintisnya? Satu kiri, satu lagi kanan. Oke. Nunggu dia dulu deh, guys. Satu sini nih, dua nih. Dia masih di satu. Gua jadi ragu ya. Padahal aman kayaknya, tapi gua masih ragu. Udah langsung aja. Sini agentnya ada gak ya? Ya gak ada guys. Cepet. Ah, selamat guys. Tinggal yang depan nih. Oh, dua, satu lagi sebelah kiri. Ya, dia udah pergi. Ah, gue kok jadi takut yang kelananya nih. Gaman guys, lewat. Eh, dia mau ke sini. Oh, enggak suwe, tetap dia sebelah kiri. Gue cepet-cepet nih. Ya, kita lewat sini aja deh. Biar aman. Dia udah lewat, tadi udah. Tunggu dia lewat dulu. Baru kita lewat. Yang itu kiri, yang kiri. Oh, mah aman. Lanjut. Unlock doors to the main lab ya. Oke. Kayaknya ini nih udah deket nih guys nih. Kayaknya ya.
Oh iya betul guys, itu dia guys. Ini semacam kayak monitor ya. Aduh, ntar dulu deh, gue pengen maju sebenernya. Cuman nanti kita ketahuan sebelah kiri. Dia ke kiri, bagus. Udah cepat-cepat. Ah. Oke, udah kita buka guys main labnya. Jadi kita harus diam-diam ke main lab dan sabotase misil nih. Daman belum ya? Oh daman-daman ya. Go. Kita harus cepat. Phew, aman. Tinggal yang ini guys. Oh udah dia. Kita nyumpil lagi di sini, kita sempil di sini. Tunggu dia dulu deh. Hey, ketahuan ya? Untung aja. Kosong sebelah kanan. Kosong. Masih kosong juga. Masih kosong. Lanjut. Ups, kita sini dulu. Nunggu saintisnya hilang dulu nih guys. Masih banyak nih. Kita lanjut terus. Tinggal kita arah kanan ya. Salah, arah kiri guys. Kayaknya aman deh kalau saintis nih. Nih, agent satu di belakang. Si botak. Lanjut. Kita nunggu si botak dulu nih. Mana ya, dia gak nongol-nongol ya. Oh, dia udah. Kita sembunyi dulu. Dia dimana ya. Mana nih agentnya? Belum lewat-lewat nih. Hai dok. Ups, soal dekat. Ntar guys, sabar guys. Kita tunggu dia dari kanan terus keluar lewat pintu. Nah, kita di belakang dia guys. Nah, oke. Okay. Salah. Just let it slip. Ah, nggak bisa. Langsung cepat. Ah, akhirnya. Dia sampai mana ya? Beloknya ya? Oh, dia sampai situ guys. Oke. Kita tunggu dia ke kanan. Oke, lanjut deh. Terus go. Ya. Ya, ketahuan deh. Bener guys, ketahuan. Freeze. Gue pakai beku guys. Aha, mau apa lu? Gue ngertiin waktu ini, hilang kan? Udah dua nih guys. Berguna juga itu stopwatchnya. Ya kayaknya dokter apa? Scientistnya aman kok sama scientist guys. Cuman agent doang nih. Masih scientist juga. Nuh dia keluar. Dia masuk. Agentnya masuk. Duh gak bisa belok sini lagi. Aman. Kita sembunyi lagi dulu di sini sambil nunggu no dia guys. Tapi dia kemana tuh? Oh, dia pikir kesana dia.
Kita cek dulu. Aman kayaknya, aman. Cepet, cepet, cepet. Oh, enggak deh. Enggak usah. Gue nunggu dulu nih. Pengen tahu dokter dia kemana. Jalan dia kemana. Oh, udah dia. Tapi enggak ada. Enggak ada, guys. Mana ya? Ini lukisannya bagus banget tuh. Traktor. Udah langsung aja lah, kayaknya gak aman, kayaknya aman. Mana dia, tuh aman guys. Langsung. It's this way. Ada dua saintis nih. Tapi arahnya sebelah kiri guys. Duh, apa gue salah jalan ya? Coba sini dulu deh. Kalau ke sana, wah kemana guys ya? Ke sini ya, sini dulu. Apa yang sebelah kanan dulu ya? Mungkin sini dulu guys, mungkin sini dulu kali ini. Udah gue ambil sini dulu deh. The scientist yang ngeliatin aja, tapi dia cuek aja. Ya sini dulu guys, lihat-lihat dulu. Gue pengen tahu kemana sih itunya. Pengawalnya. Kosong guys, dari sini nggak bisa lewat. Itu jendela, sini juga jendela, ini juga jendela. Jendela semua guys, nggak ada pintunya ini. Mana ya? Wah jangan-jangan lewatin yang sinar laser itu. Gue harus kesana. Berarti bener ada yang lewat sini guys. Kalau begitu, close ini deh. Agentnya nggak ada kayaknya. Ada yang jalan nih, ada yang jalan. Tuh dia guys. Oke, kita siap. Mau dia kesana guys. Ups, aduh, nyaris diinjak para raksasa. Ini siapa? Loh, ini dokternya. Kita dulu dong. Dokternya guys, berarti nanti dokternya guys. Kita sabotage dulu deh. Nah dia tuh. Nah dia guys. Sampai mana dia? Oh udah muter balik. Kita ngumpet dulu, kita ngumpet dulu. Oke guys, langsung. Kita ngumpet dulu di bawah tong sampah. Nih. Aduh gak bisa guys. Ya ampun gak bisa lagi. Ah, sayang banget. Gak bisa masuk, padahal jalannya gede. Tapi gak bisa masuk, gak bisa nyempil. Payah banget dah. Langsung. Kita kredit dulu nih. Oh, ini dia yang kita sabotase. Duh, loh kok. Ini kenapa gak mau ya? Oh, mentok guys, berarti gak bisa lewat sini nih. Sini aja deh. Ups. Ketahuan saintis, gak apa-apa ya. Langsung aja. Saintisnya diem aja lagi, cuek aja. Abain aja. Mana agennya. Jauh, kita lewat sini aja. Ini apa ini? Ada orang di tabung. Wah, ada Nemesis guys. Nemesis nih. Kayak diiniin. Padahal mah bukan tuh, manusia ya. Kayaknya buat weapon ya, weapon chemical kayaknya tuh. Tahu tuh udah. Dr. Erkov. Sekarang gua harus capture Dr. Erkov. Apa gua pakai senjata ini ya? Comrade, you funny guy. Terus nanti gua taruh mana ya? Apa gua harus
tembak ini dokter, ups ya ketahuan. Terus gue tumbuk, terus gue besarin badan, terus gue kabur deh. Wah nggak bisa guys, nanti ketahuan sama agent-agent yang lain. Mana ya? Oh mungkin gue kasih pisang dulu aja kali ya. Ya coba dulu deh guys deh. Kita tunggu dulu dia. Tunggu dia dulu lagi madep mana. Ada saintisnya juga nih. Nah langsung deh. Kita kasih pisang. Ah, terlambat guys. Semoga aja dia itu rute dia. Terus dia nginjak tuh pisang. Dan twing. Plesetnya dia. Wih bener. Gue gedein badan dulu, terus gue tembak dokternya. Oke, dapat deh. Ini dia nih. Tahu di mana ya? Oh ini, wah ada tas guys. Kita masukin ke dalam tas. Ah, akhirnya. Great, I found a way to get him to us. But it requires a trip even further down the secret facility. If I'm right, you should take an elevator down exactly 10 levels. Splendid. Nah, sekarang kita cari elevator. Dan gua kesananya. Expect to see less of me. Aku sendiri dulu. Udah aman lah sama saintis ini mah. Mereka nggak ngapa-ngapain deh lah. Kalau saya mereka sampai mergokin, wah susah banget ini guys, susah deh. Gimana dia? Ups. Ah, gila dia deket banget ternyata. Hampir ketahuan. Nah dia mah dia. Udah kosong, oke. Kita lanjut terus. Oi, gile. Main jalan aja nggak lihat di bawah ada semut jalan. Kita exit the labs. Aman gak ya? Kanan aman. Tinggal kesini nih guys nih. Oh my god, ini aman gak ya? Oh no 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 no. Ya guys. Ya ya. Ya. Let's make some time. Hampir ketahuan. Ayo dong, cepat. Oh crap. Sebentar lagi, dikit lagi, dikit lagi. Yes. Eh, yes lagi, yes. Akhirnya guys, gue bisa nyelesain juga nih part keempatnya. Tapi sayang guys, sorry. Karena gue dapatnya sayang banget. Berarti gue yang tadi itu ketahuan. Coba kalau itu gak ketahuan, gue dapat SS guys. Ah, sayang banget dah. Oke guys, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Duh, lipet jadinya. Dan kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan kalian. Dah.